Okay. Gimana Mbak perasaannya dapat dua penghargaan di IDA 2019? Yang jelas pastinya saya bahagia, alhamdulillah, terharu dan ya nggak nyangka ya. Senang iya, campur aduk rasanya, soalnya tadi emang saya nggak apa ya kayak kemarin Dengan saya dulu. Udah dapat dua kali berturut-turut, kali ini mungkin gantian sama yang lain karena memang banyak pendatang-pendatang baru yang bagus-bagus juga. Tapi pas ternyata nama saya disebut kayak ya, alhamdulillah disyukurin aja segala. Karena emang masih banyak yang support saya, masih banyak yang sayang sama saya. Nah, alhamdulillah saya pasti layak mendapatkan ini. Jadi ini juga jadi beban buat saya lagi, bukan beban ya, lebih ke kayak tanggung jawab lagi untuk gimana caranya saya berkarya dan bisa diterima lagi sama masyarakat lagi. Ya kali ini tetap saya persembahin buat orang tua dan teman-teman pianisi pastinya, karena emang mereka itu orang-orang yang luar biasa kalau support saya. Karena kepingin lebih fresh aja sih. Soalnya kemarin-kemarin rambutnya panjang terus, kepingin ya lebih fresh aja. Saya kan cabi, terus kalau dikasih poli terus dipendekin kayaknya lucu kali ya. Nambah 4 kilo. Wow. Kemarin kan aku liburan sama keluarga, jadi ya biasa kalau misal liburan pasti makannya nggak akurat. Doyan makan berarti ya, kalau ya. Suka nyobain menu-menu yang baru kayak gitu loh. Tapi rencana mau diturunin lagi berat badan atau? Lagi berusaha. Lagi berusaha. Berusaha terus. Tapi termasuk yang insecure gak sih ketika berat badan naik apa biasa aja sih? Panik. Kemarin niatnya pengen nurunin ternyata malah nambah ya panik sih pastinya. Cuman ya gak boleh terlalu dibawa serius juga. Ya apa ya, nyantai aja sih yang pasti ya harus nurunin. Porsi makan dan ngatur pola makan. Kalau kemarin sendiri program yang dijalani nggak bisa? Aku ngurangin karbo. Cuman karena pas lagi liburan terus kayak dia kok terus dulu ya makanannya ya, jadi ya udah bebas diet dulu. Kemarin aku ke Bangkok sama keluarga. Berapa lama sih? Dari tanggal berapa ya kemarin ya? 5 harian kalau nggak salah. 5 hari. Apa budaya yang tapi ya suka dari aku suka kalau di sana tuh paling suka kuliner aja sih mas, suka kuliner karena di sana emang murah-murah makanannya, terus baju-bajunya semuanya murah-murah di situ, jadi ya cobain kudapan ekstrim gitu ya? Nggak berani aku. Nggak berani. Temen aku yang aku suruh, jadi ada temen aku siapa namanya Berta tuh aku suruh makan kalau jengkin gitu, soalnya nggak berani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.